Tuan-tuan dan puan-puan, video ni saya bongkar satu lagi rahsia saya bagaimana nak sustain energy. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, video ni saya bongkar satu lagi rahsia saya bagaimana nak sustain energy, bagaimana nak mengekalkan energy walaupun saya berkongsi di platform online. So tuan-tuan dan puan-puan, anda perlu tengok sampai habis sebab insya-Allah anda akan dapat rahsia ni. So are you ready? Kalau ready, boleh buat macam ni. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Thank you so much. So tuan-tuan dan puan, antara salah satu cara bagaimana saya nak naikkan energy saya adalah dengan memakai baju yang full ataupun full suit. So sama ada saya dalam meeting ke contohnya, ataupun dalam perkongsian di online ke, di platform Zoom, ataupun seumpamanya saya akan mengenakan pakaian full. So, pakaian full ni maksudnya tidaklah atas t-shirt ataupun atas kemeja, bawah kain sarung. Tak, tak. Maksudnya saya akan memakai full. Macam contoh, pagi tadi saya ada satu summit. So, saya sebagai seorang speaker dan saya mengenakan pakaian full. So, dekat sini saya pakai suit saya dan juga saya punya pocket square. Saya juga mengenakan jam dan cincin saya, dan saya juga mengenakan saya punya belt. Dan kita nampak walaupun saya berada di rumah, saya mengenakan stocking. Dan tuan-tuan dan puan, impactnya apa? Impactnya apa? Kita akan rasa bertenaga, kita akan rasa bersemangat. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, kalau kita rasa bertenaga dan bersemangat, kita akan feel good. Dan bila kita feel good, kita akan present dengan cara yang terbaik, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan, satu perkara yang kita perlu garis bawahi dekat sini adalah action sama dengan reaction. Itu adalah third law, Newton's law. So maksudnya, kalau kita buat the best, insyaAllah reaksi yang kita terima juga the best, insyaAllah. So soalan saya adalah, macam mana kita nak make sure kita dapat reaction yang bagus ataupun feedback yang bagus daripada audien kita, daripada orang yang mendengar. So salah satu caranya adalah memberikan the best presentation, memberikan the best energy kepada mereka. Dan bagaimana nak memberikan energy yang terbaik untuk mereka? Salah satu caranya adalah dengan cara pakai full suit ataupun pakai pakaian yang memang kita gunakan kalau kita berada di offline. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah yang pertama. Yang kedua, rahsia kedua, bagaimana saya sentiasa mempunyai energy walaupun berada di online, tuan-tuan dan puan-puan. Aha, ni, tengok ni. Senyum. Bercakap dengan senyum, dengan bercakap tidak senyum, tuan-tuan dan puan-puan akan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeza. Contoh, ini yang pertama. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda, thank you so much kerana menonton. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Thank you so much kerana menonton. So, mana satu yang lebih bagus? So, I do believe tuan-tuan dan puan rasakan yang pertama lebih luar biasa, lebih fantastic sebab saya bercakap dengan senyum. So, point saya adalah bila anda bercakap, walaupun di hadapan lens, walaupun di hadapan kamera, keep smiling. So again, hari ini saya berkongsi dengan anda dua rahsia bagaimana saya insyaAllah, alhamdulillah so far mempunyai energy yang konsisten walaupun berada di platform online. Yang pertama, pakai baju full, right? Yang kedua adalah keep smiling. So tuan-tuan dan puan, try it, insyaAllah anda akan dapat rasa dan insyaAllah anda akan dapat result. So, sekian itu sahaja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.